Guys, jumpa lagi dengan gue namanya dari indonesiapress.com. Lo bisa lihat di sini di depan gue. Apa ini saudara-saudara? Iya, ini adalah kumpulan rangka dari sepeda motor Yamaha. Tubuh rangka ini berada di depan Yamaha Motor Manufacturing West Java atau YIM yang ada berada di Karawang. Pas banget dengan office-nya tuh. Di situ ada MT07. Nah, biar lo tahu ya guys, susunan rangka ini yang berputar ini sudah ada sejak tahun 2008 atau 2 tahun semenjak pabrik Yamaha ini berdiri atau beroperasi. Lo bayangin, dari 2008 sampai dengan 2023 yaitu sekitar 15 tahun. Lo bayangin tuh, 15 tahun ya. Lo liatin, ada kroposnya gak guys? Lihat sendiri sama lo, ada kroposnya gak? Ada karat gak? Gue gak tahu treatmentnya seperti apa, apakah ini dicat ulang terus. Walaupun dicat ulang terus, ini open space, biar lo tahu ya, open space, ruangannya terbuka tuh, kena sinar matahari langsung ya. Gua gak ngebohong tuh, kena sinar matahari langsung, kena hujan. Tapi lu lihat sendiri rangkanya, gak ada yang keropos. Dan ini beneran serius, di rekayasa ini belum pernah diganti dari tahun 2008. Gua nggak tahu treatmentnya seperti apa, tapi lu lihat ini tidak ada kerusakan. Dan ini menjadi simbol mungkin pride-nya Yamaha di sini. Memang Yamaha selalu terkenal dengan kekuatan rangkanya, ya, kekuatan rangka ataupun kualitas rangka dan desain rangka. Di MotoGP pun manuvernya Yamaha berbeda karena memiliki rangka yang sungguh fantastis, yang bisa melahap tikungan dengan baik. Dan ini seperti menelanjangi Honda. Lu bayangin, Honda yang cuma punya garansi 1 tahun dan saat ini Yamaha sudah mengeluarkan garansi 5 tahun untuk rangka. Ya, enggak tahu garansi tersebut selama 5 tahun serta. Ini adalah tugu bentuk atau kualitas atau menunjukkan atau prioritas atau pride-nya Yamaha pada kekuatan rangka. Tugu ini sengaja dicat untuk kalengnya atau minyaknya, tempat minyaknya, tangki bensinnya itu warna merah putih, melandangkan Indonesia. Dan yang pasti gak ada karat sama sekali. Sekali lagi diinformasikan bahwa maupun tangki dan rangka ini dari awal sudah berdiri. Ya, ini adalah rangka-rangka bebek. Oke, itu aja dari gue, Noe. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan lo tentang kualitas rangka Yamaha. Gue Noe dari indonesiancraft.com. Cabut.